yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka pun membuat tipu daya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Sampai pada waktu yang ditetapkan, mereka semua mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanti saat beliau keluar dari rumahnya. Dan kebiasaan Rasul itu tidur di awal malam. Setelah Isya beliau tidur, nanti pertengahan malam, Qiyamul Lail, lewat dari tengah malam beliau keluar ke Masjidil Haram untuk sholat tahajud Qiyamul Lail. Dan saat-saat ini yang dinantikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui rencana dan makar yang dibuat oleh mereka. Beliau berpesan kepada sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau tidur di dalam, di atas tempat tidurnya. Lantas Ali pun tidur di atas tempat tidur beliau, sehingga orang-orang yang di luar yang mengepung itu menyangka bahwa Muhammad itu masih di dalam, masih tidur ya. Dan akhirnya pun beliau keluar lalu mengambil segenggam debu dan ditebarkan kepada setiap orang yang ada mengepungnya di luar, sambil membacakan firman Allah surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim, kami jadikan dari hadapan mereka dinding ya yang menutupi mereka, wa min khalfihim sadda, dan juga dari belakang mereka kami adakan dinding. Ya, bukan berarti dinding yang konkret nyata seperti ini, jelas fisiknya, tapi Allahu a'lam seperti apa batasan sehingga pandangan mereka tidak mampu melihat gelagat Rasul ketika keluar dari rumahnya. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum, maka tertutup bagi mereka itu. Kami tutup mereka, kami halangi pandangan mereka, fahum la yubsirun, dan mereka pun tidak dapat melihat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat tinggalnya langsung menuju kepada kediaman Abu Bakar. Bagaimana nasibnya orang yang mengepung 11 orang itu di luar? Mereka tetap saja, ada yang mengatakan tertidur, ada yang mengatakan tertegun bersiap siaga gitu ya, tanpa tertidur. Lalu sadar-sadar ketika ada orang lain yang melewati tempat tersebut dan menyapa mereka, menegur mereka, apa yang kalian lakukan? Kami tengah menanti Muhammad keluar dari rumahnya untuk membinasakannya, untuk membunuhnya. Lalu orang tadi berkata, sungguh dia telah keluar, sungguh dia telah bergerak. Nah, mendengarkan hal itu, mereka langsung masuk ke dalam, menobrak pintunya, dan mendapati, oh ternyata yang di dalam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dilihatlah Ali bin Abi Thalib di dalamnya, diinterogasi, aina sahibuk, mana kawanmu? Ya, bukan kawan dalam artian ini ya, kawan sebaya atau teman. Maksudnya di sana adalah mana kerabatmu, mana saudaramu itu? Nabi Muhammad SAW, mana? Kemudian Ali pun menjawab, la adri, saya tidak tahu. Mereka pun bergegas keluar dari tempat tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menelusuri jejak kaki beliau. Nah, Rasul SAW yang sudah berada di rumah Abu Bakar dan mengajak Abu Bakar untuk ikut bersama Rasul hijrah ke Madinah. Orang-orang yang mengepung itu langsung menyusuri jalan ke Madinah, ke arah utara. Ditelusuri, barangkali ada jejak kaki yang tertinggal di antara bebatuan atau padang pasir di kota Makkah yang meninggalkan jejak Rasul SAW. Namun Rasul SAW menyadari hal tersebut, beliau menempuh jalur selatan dulu. Jadi nggak langsung ke utara, tapi ke selatan ya, untuk mengelabui, mengecoh dari kejaran orang-orang kafir ke selatan. Nah, ibu bisa lihat, ini kurang lebih jaraknya 5 mil dari kota Makkah, itu ada yang disebut dengan Jabal Thur, tempat persembunyian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak hijrah, dan beliau menginap di sana selama 3 hari di Gua Thur. Ini tidak langsung ke utara, tapi ya
tapi berupaya membuat rencana dulu ke selatan, menjalur selatan yang itu di luar bayangan dan pemikiran orang-orang kafir. Ditempuh jalur selatan, berjalan ke selatan, gitu ya. Susuri. Bahkan ada yang menyebutkan dalam riwayat itu beliau tidak berjalan, namanya naik ke atas jabal, ke atas gunung, gitu ya. Berjalannya itu sangat hati-hati, Bu. Bukan seperti menapak penuh dengan kaki seperti ini, tapi dengan berjinjit, gitu ya. Khawatir jejak mereka akan diketemukan, gitu ya. Dengan berjinjit. Naik ke atas, sesampainya di atas sana, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, Anda tunggu di luar. Saya akan periksa dulu. Barangkali di dalam ini ada sesuatu yang bisa membahayakanmu. Kalaupun itu dapat membahayakan, tidak engkau yang kena, tapi aku yang lebih kena dahulu." Abu Bakar masuk, membersihkan, memeriksa apa yang ada di dalam, dan ketika sudah aman, ya, sudah aman, baru beliau mempersilakan Rasul untuk masuk. Ketika sampai di sana, Abu Bakar berusaha untuk menyumbat tiap-tiap apa lubang yang memungkinkan menyingkap keadaan mereka yang bisa untuk diketahui, disumbat. Sampai ketika lubang itu, ada satu lubang yang sudah disumbat, ternyata ada sesuatu yang berbisa menggigit Abu Bakar. Ya. Tapi Abu Bakar tidak mau beranjak dari tempat tinggalnya dan tidak mau berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khawatir Rasul yang tengah istirahat itu terbangun. Dia tahan rasa sakitnya sampai dengan sakit betul, tiba-tiba bercucuranlah air mata dan menetes kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuat engkau menangis, hai Abu Bakar?" "Sesuatu yang berbisa telah menggigitku, ya Rasulullah." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengobatinya dengan air liurnya. Dan seketika itu pula sembuh ya, sakit yang diderita oleh Abu Bakar. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kehabisan akal dan pemikiran orang-orang kafir untuk menelusuri jejak Rasul. Dan di antara mereka ada yang sampai ke Jabal Tsur. Ada yang sampai ke sana. Bahkan Abu Bakar menyebutkan, "Ya Rasulullah, sekiranya mereka mau menundukkan kepala mereka melihat ke bawah, pasti akan tersingkap keadaan kita. Pasti kita akan ketahuan, pasti kita akan ditangkap dan diambil." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Al-Ankabut, mewahyukan kepada laba-laba untuk membuat sarangnya di hadapan mulut gua. Sehingga mereka pun menyangka tidaklah mungkin ada Muhammad atau ada orang di dalamnya. Kalau ada orang di dalamnya, pastilah sarang laba-laba itu sudah koyak, sudah rusak, ya, sudah rusak. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 40, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Kalaulah kalian tidak menolongnya, maka sungguh yang menolongnya adalah Allah. "Idh akhrajahu alladhina kafaru," ketika orang-orang kafir itu mengusir keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Rasulullah SAW dari kota Makkah, "Thaniyatnain idh huma fil ghar," ketika keduanya atau mereka berada di dalam gua, "idh yakulu li sahibih," ketika Muhammad berkata kepada kawannya, "la tahzan," janganlah kamu bersedih, "Inna Allah ma'ana," sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. "Fa'anzalallahu sakinatahu," maka Allah turunkan ketentraman, ketenangan ke dalam hati keduanya, sehingga mereka pun menetap di Jabal Tsur selama 3 hari. Lantas ibu, bapak, bagaimana makannya, bagaimana persediaannya? Di antara putri Abu Bakar ada yang bernama Asma binti Abu Bakar. Putrinya itulah yang mengantarkan makanan untuk ayahnya dan untuk Rasul SAW. Kemudian Abu Bakar juga mempunyai anak yang bernama Abdullah. Abdullah juga yang mengirimkan, ya, sesekali Abdullah, sesekali Asma binti Abu Bakar yang mengirimkan itu bantuan makanan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembali lagi surat Al-Anfal. "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka." Dan ingatlah hai Muhammad, ya, ketika orang-orang kafir itu memikirkan tipu daya terhadapmu.
liyuthbituka, untuk menangkap dan memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu, wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka membuat makar atau tipu daya, dan Allah mengalahkan tipu daya itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Ayat selanjutnya Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu qad sami'na, sungguh kami telah mendengarkannya. Mereka berkata, sungguh kami telah mendengarkan ayat-ayat seperti ini. Lau nasya'u laqulna mithla hadza, kalaulah kami hendak, tentu kami akan mengatakan sesuatu yang sama seperti ayat tersebut. In hadza illa asatirul awwalin, ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng umat terdahulu, orang-orang terdahulu. Jadi ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, ayat-ayat terhadap mereka, muncul cemoohan, ejekan dari mereka yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah hanyalah kisah-kisah, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu, dari orang yang terdahulu. Lalu mereka berkata lagi, menantang, ya, muncul tantangan dari mulut mereka, wa idz qalullahumma, dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, sekiranya hal ini adalah benar, sekiranya Al-Quran ini adalah benar wahyu darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan bebatuan dari langit. Wah, luar biasa Bu, ini takaburnya sifat menantang dari yang keluar dari orang-orang kafir. Kalaulah Quran ini benar, ya, benar-benar wahyu dari Allah, kalau begitu saat ini pula, sekarang juga, jatuhkanlah batu-batu dari langit kepada kami, seperti siapa yang kaumnya di azab itu dengan kaum Nabi Lut itu dihujani oleh bebatuan dari langit, atau juga pasukan apa Abrahah, ya, yang dilempari bebatuan oleh burung ababil. Nah, ini pun sama terucap dari mereka, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkanlah hujan bebatuan dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih saat ini pula, yang bisa kami saksikan, yang bisa kami rasakan. Awi'tina bi'adzabin alim. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah sekali-kali tidak akan menghukum mereka, ya, sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka masih memohon ampunan. Jadi di kalangan umat ini ternyata ada saja orang yang masih setia untuk senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan. Kita tidak pungkiri bahwa azab yang Allah turunkan itu ada ajalnya, ada waktunya yang telah ditetapkan. Apabila sudah datang ajalnya, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengulur walau satu detik, memajukan walau satu detik, mengundurkan walau satu detik, tidak ada. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, batas waktu yang telah mereka tetapnya ditetapkan bagi mereka, la yastaqdimuna sa'atan, mereka tidak akan mampu memajukannya walaupun satu saat, satu detik, wala yastakhirun, dan mereka pun tidak akan sanggup untuk mengakhirkannya. Nah, ini ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla, 34, wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Ya. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka telah menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram, datang ke Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah, dan bukanlah mereka orang-orang yang menguasainya,
In awliya'uhu illal muttaqun. Orang yang berhak menguasainya adalah orang-orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi banyak dari mereka tidak mengetahui. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Jadi salatnya umat Islam itu betul-betul tumaknina, bukan seperti orang jahiliyah dengan bersiul, ngobrol satu sama lain, bertepuk tangan gitu dalam beribadahnya, tidak. Ya. Makanya kita tidak boleh mudah apa, Bu? Bersiul. Bapak-bapak biasanya sering. Nah, itu tidak boleh bersiul. Ini di sini ada pemakanan dan ini salatnya mereka itu dengan bersiul dan tepuk tangan, kata. Fazukul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab terhadap apa-apa yang telah mereka ingkari. Terakhir ayat 36. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi di ayat 36, Bu, Ibu, ini ada kata infak di sini. Yunfiquna amwalahum. Ya, 36, yunfiquna amwalahum, menginfakkan, membelanjakan harta mereka. Tapi tujuan dari infak yang mereka kerjakan bukan dalam kebaikan, tapi untuk menghalangi orang dari ingat pada Allah, menghalangi orang untuk ya apa dari jalan Allah gitu ya. Maka beda antara infak dan sedekah. Dalam ayat ini disebutkan, lantas apa bedanya infak dan sedekah? Bukankah itu sama-sama ibadah yang sunnah? Kalau zakat yang wajib, infak dan sedekah adalah ibadah yang sunnah hukumnya. Tapi ayat ini menyebutkan perbedaannya, bahwa infak itu bisa dalam kebaikan, bisa juga dalam keburukan. Seperti infaknya orang-orang kafir dalam ayat ini. Oh, ternyata orang kafir pun berinfak untuk hal yang negatif, yang keburukan. Ya, orang mukmin juga berinfak, tapi infak mereka untuk kebaikan. Lain dengan sedekah. Kalau sedekah, semuanya itu sesuatu yang baik. Ya. Sedekah dengan tenaga, sedekah dengan materi, dengan ya segalanya. Sedekah. Bahkan dengan membantu, dengan tersenyum, sedekah. Sedekah umum, luas. Tapi infak, ini bisa dalam jalur kebaikan, bisa dalam jalur keburukan. Buktinya dalam ayat ini, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha. Maka kelak mereka akan menginfakannya, membelanjakannya. Thumma takunu alaihim hasratan. Kemudian hal itu akan menjadi penyesalan diri. Hasrah, menyesal. Mereka sangka bahwa itu adalah hal yang terpuji, yang baik, ternyata itu hanya fenomena yang sia-sia. Hanya fata morgana, sia-sia belaka. Thumma takunu alaihim hasratan. Thumma yuglabun. Kemudian mereka semua akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir itu akan digiring ke dalam neraka jahannam. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang kita ambil dari surat Al-Anfal, mulai dari ayat 30 tadi. Disimpulkan bahwa Rasulullah SAW sebelum hijrahnya ke Madinah, ya, beliau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau senantiasa berdakwah sampai-sampai memanfaatkan momentum ibadah haji untuk berdakwah.
sampai ada orang yang datang dari Yatsrib sebanyak 12 orang dan berbaiat, bersumpah untuk senantiasa taat pada Rasul. Dan beliau mengirimkan seorang utusan yang bernama Mus'ab bin Umair untuk Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana di antara penduduk Madinah, sehingga di antara mereka banyak sekali yang memeluk agama Islam. Kemudian dilanjutkan kembali dengan Baiat Aqabah yang kedua, semakin banyak yang memeluk agama Islam. Kemudian orang-orang kafir mengetahui desas-desus mereka yang berada di yang berlaku pada musim haji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, marilah kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.